kembali lagi bahwa pandemi ini masih terus berjalan. Ada mutasi-mutasi virus baru gitu, dan jangan sampai kita menjadi seperti negara tetangga yang mulai lagi nih ada second wave, ada kematian-kematian yang terus-menerus setiap hari, kasus baru yang melonjak gitu. Jadi contohnya sebenarnya sudah ada. Nah, longgarnya protokol kesehatan yang mulai terjadi mungkin di kluster perkantoran atau terjadi di sekeliling kita itu sebenarnya menjadi sebuah red light bagi kita semua agar jangan sampai negara kita menjadi negara berikutnya yang akan menjadi second wave lagi gitu. Jadi ayo dipaksa lagi protokol kesehatannya lebih diperketat lagi. Walaupun mungkin sudah vaksin, walaupun mungkin sudah kena sebelumnya. Jadi jangan sampai protokol kesehatannya dilonggarkan.